Warga penerima BLT, BBM, dan sembako mendatangi kantor pos kota Parepare. Mereka terpaksa berdesakan dan antre hingga berjam-jam demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk mengantisipasi antrean semakin banyak, panitia terpaksa melakukan pencairan dana berdasarkan kelurahan. Selain itu, personel Polres Parepare juga diterjunkan untuk membantu mengatur warga. Sudah terima, Bu? Sudah, Minah. Sudah. Berapa? 2.7. Hah? 2.7. Iya. Di menunggu tadi? Lama. Berapa jam, Bu? Bu, satu jam. Oh, jalan. Ya. Apa, tidak kepanasan menunggu, Bu? Kepanasan ya, karena banyak yang nama sama itu yang kadang mau juga masuk. Setelah kita verifikasi ternyata nik yang beda, jadi dasarnya di sini adalah nik.